Aku kan mau ke kondangan ya. Terus aku tuh belum sempat ke tukang jahit buat ngejahit rok. Nah sekarang nih aku harus gimana ya sama kain batik ini ya biar bisa tetap dipakai jadi bawahan. Gak perlu bingung kan? Emang kamu gak tahu gimana cara pakai kain batik buat jadi rok gitu tanpa dijahit? Aku gak stylish kayak kamu. Duh nih, makanya aku ajarin ya sekalian. Nih buat fashion people di rumah juga, aku mau share 3 ways to wear kain batik. Nih yang pertama ada cara bikin mid-length skirt dari kain batik. Caranya kamu tinggal taruh kainnya di belakang gini, Kar. Terus kamu tinggal kayak tarik ujung-ujungnya gini nih, kayak gini. Terus satu sisi kamu taruh ke sebelah sini. Terus satunya kamu taruh di sini. Di samping yang bagian depan nih, kamu lilit ujungnya kayak gini. Biar lebih gampang ikatnya ya kan. Terus dia kekunci kan. Benar. Terus udah deh. Oh terus diketemuin sama terus yang diketemuin tadi. Terus diketemuin di belakang. Terus sisa-sisanya kamu selipin deh fashion people ke sini. Nah, nggak kelihatan kan ada sisa-sisa kainnya? Gitu, so stylish. Terus gue baru tahu cara ini loh. Ya kan, gampang banget kan? Yang kedua, ada juga caranya bikin mid-length skirt, tapi beda nih caranya. Jadi dari satu bahan kain aja tuh bisa dikreasiin banyak banget, ya, Gra, ya? Kak, tinggal coba-coba doang. Ini yang kedua, sama juga kayak kainnya kamu taruh di belakang, terus ujungnya nih kamu satuin kan, kamu tarik. Kalau tadi kan tariknya satu-satu, nah ini barengan, terus udah gitu kamu pelintir, kamu lilit barengan juga, kayak gini, terus udah gitu kamu puterin, jadi itu kayak bikin aksen bunga mawar gitu kan di tengah-tengahnya, tuh tinggal gitu-gitu doang. Terus biar kuncinya? Nah nanti kalau udah di ujung kayak gini, nah ujungnya kamu masukin. Terus kamu tarik. Baik. Nah, itu kekunci tuh langsung kekunci, ya. Kekunci terus kayak sisanya tinggal slip-slipin aja. Banget fashion. Tuh, ada kayak bunga mawar di tengah. Nah, kalau yang ini tuh cocok buat kalau kamu perginya mau pakai kayak blus-blus gitu. Kayak zaman sekarang kan kalau ke kondangan pakai blus-blus gitu kan. Terus atasannya kamu masukin. Jadi kelihatan ya. Betul gitu. Ada enggak cara lain lagi? Ada. Nah, caranya kamu tinggal nih iketin bagian ini di belakang. Oke, bikin simpul dua kali ya fashion people biar aman. Terus, nah sisanya coba kamu langkain, Kar. Nih. Oh, masukin. Masukin. Nah, terus udah gitu iket di depan. Oh, gitu. Kok gemes? Ya kan, lucu kan? Jadi kayak celana-celana baggy gitu. Tuh lebih santai kalau kayak acara di garden-garden party gitu. Manja. Gimana fashion people? Kece kan tips dari aku? Kece banget nih, aku udah siap nih grabat ini berangkat. Bentar. Sebelum berangkat, kita mesti nonton I Dare You dulu nih. Oh iya, ada I Dare You hari ini. Check this out fashion people.